Tagihan tablet percuma di bawah inisiatif Peranti Siswa Keluarga Malaysia kepada pelajar daripada golongan B40 yang tertunda sebelum ini akan dimulakan Julai depan. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, permohonan yang dibuka secara dalam talian sejak 15 April hingga 15 Mei bagi fasa pertama menerima 100,000 permohonan. Tambah beliau, pihaknya menjangkakan pemilihan tender dapat diputuskan pada pertengahan Jun sekaligus pengagihan dapat dilakukan secepat mungkin. Berlaku delay lebih kurang sebulan sahaja dan sama sekali tidak menjejaskan perancangan dan juga program peranti siswa seperti mana yang kita umumkan. Malah dengan penangguhan ini juga dan berdasarkan kepada indikator jumlah pemohon, Kementerian berkeyakinan kita mempunyai ceiling perbelanjaan yang cukup untuk saya memperluaskan lagi kelayakan dan juga pihak-pihak yang boleh menerima peranti ini. Mengulas lanjut, Tan Sri Anwar berkata KCOM akan memperluas kelayakan penerima peranti berkenaan kepada pelajar Institut Pendidikan Guru dan Akademi Seni Budaya dan Warisan. Terdahulu, Tan Sri Anwar Musa yang juga Ahli Parlimen Ketiri hadir pada Majlis Ramah Mesra Aidilfitri Komuniti Keluarga Malaysia Kelantan di Kompleks Yayasan Kemiskinan Kelantan YKK Padang Kala, Kota Baru. Kira-kira 20,000 pengunjung dari seluruh Kelantan hadir seawal 9 pagi disajikan dengan pelbagai juadah Aidilfitri selain dimeriahkan dengan persembahan artis terkenal dan aktiviti cabutan bertuah.